Ini semua harusnya ada satu lagi nih yang ikut nih Mas El. Kemarin semuanya itu ada yang bapil. Nih, baru dibilang nih Hacing. Bapil semua, sahabat Angels, anak-anak. Nah, kemarin itu yang sehat ini 4. Tambah satu lagi Mas El. Tadi malam Mas El sumpeng. Ya, kita juga gak bisa ambil resiko kan. Akhirnya berangkat 3. Wah, ketinggalan. Sama aja Mas Cita mau pergi ke Bandung naik bus. Mas Cita, only three or us and wait for Bunda. Betul? Sick. All the babies sick. Kami kayak nani nos. Bye. Untuk cuci malah. Sobat Angels, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau melakukan perjalanan lagi ke Bandung. Maka sih kita ke Bandung, ikuti terus ya Sobat Angels. Ini semua harusnya ada satu lagi nih yang ikut nih Mas El. Kemarin semuanya itu ada yang bapil. Nih, baru dibilang nih Hacing. Bapil semua, Sobat Angels, anak-anak. Nah, kemarin itu yang sehat ini 4. Tambah satu lagi Mas El. Tadi malam Mas El sumpeng. Ya, kita juga gak bisa ambil resiko kan. Akhirnya berangkat 3. Pokoknya sesuatu yang luar biasa nanti di Bandung. Ikutin terus ya, sahabat Angel. Sekarang kita perjalanan menuju ke stasiun bus di Halim. Kita mau ke Bandung lagi nih, tapi kali ini short trip karena cuma satu malam. Dan ayah tidak ikut. Kenapa ayah tidak ikut? Karena Mas Zavi hari ini mau ke Pesona Square Depok. Zavi itu sekarang hobinya lagi bergerilya dari satu mall ke mall lain yang belum dia datengin. Dan tujuannya kalau nggak nonton di XX1 sama ke Time Zone. Nah itu, sekarang lagi itu. Dan dia katanya mau ke Samarinda hanya mau ke XX1, di sana dia belum nonton. Itu kalau kata Yangti, sahabat Angels, I go. Tuh, kata Yangti tuh. Dia mau ke Banjarmasin, kirain mau ngapain, mau nonton XX1. Apa gitu nama mallnya, saya juga nggak paham. Jadi dibagi dua grup nih. Saya ada undangan, sahabat Angels, undangan ulang tahun. Siapa ya? Nanti ya, saya kasih tahu ya. Nanti aja. Yang jelas acaranya luar biasa. Nah, acaranya aja dibantu, kita langsung berangkat. Karena ulang tahunnya, nanti ketahuan ya nih, bocorannya ya, ulang tahunnya sendiri ada di Lembang Park Zoo. Jadi temanya tuh semua animal print. Jadi pakai bajunya Mbak Mega semua animal print. Tuh, nih animal. Baju bunda dalam situ juga animal. Oke. Okay. Happy ya Mas ya? Happy. Ya kalau bawa kidos itu sahabat Angels, kalau tidak bisa diprediksi. Udah mau pergi, kemarin El udah packing. Kayaknya Mas Zavi mau ke Mount Village. Ke Mount Village? Iya. Mau ke, enggak, Mas Zavi mau ke Depok Square. Jadi gak ikut. Mas Zavi mau ikut Mas Zavi, tapi bunda.
sekolahnya Miss Safi. Hah? Oh iya benar, bukan Faya, betul sekolahnya. Oh, iya. 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 Kelas berapa itu ya? Mau beli nasi goreng enggak, Mas? Beli aja yuk. Beli nih. Oh iya, saya mati ibu sudah tumpah. Jam 7 kok masih? Beli itu masih sempat tuh enggak? Masih. Iya. Sahabat Angel, sekarang kita tahu kan ada di mana dan di tempat yang sama seperti waktu kita sama anak-anak full. Dan ini tempat favoritnya sama Zelfi dan juga Kidos. Nah, karena tadi belum sempat sarapan, jadi kita bawa ini buat kita makan di Kidos. Doain ya, selamat sampai di tujuan. Dan nanti pada saat, nah turunnya juga kita nggak di Bandung, kita turun di Padalarang. Karena deket katanya. Dari Padalarang langsung kita menuju ke Lembang Paksu. Oke, sahabat, kita lanjut nanti ya. Abimanyu, Mas Naraya, Abimanyu. Ya, untuk check in, sahabat Angel, sekarang kita punya bus jam 7.55. Ayo warga Bandung yang hari ini nggak ada, coba yuk kita merapat ke Lembang Park Zoo. Masuk kita, boleh lontong. Sini, sini. Mau ke Platopia, Platopia. Tapi ayah masih di sekolah. Ayah masih, kalau ayah masih ke atas. Depok bang, kata ini stasiun Sudirman. Thank you.
Sahabat Angels, kita baru saja check in. Sekarang kita mau menuju peron. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share menyanyikan di channel untuk bisa kita memberikan Angels. Mau tahu kan keseruan kita di Bandung dan mau ngapain kita di Bandung? Bye bye.